Hello, welcome back to my channel Suguit in Action. Kali ini kita udah mau di ronde terakhir nih. Tapi musuhnya masih terlalu sulit. Nah, kita di sini pakai biasa nih 6 warrior. Kenapa pakai 6 warrior? Karena biar bagian depannya kuat. Di sini ini kurang seru lagi nih. Terror Blade bakal jadi level 3. Semoga di sini masih menang ya. Karena sayang banget nih kalau malah pakai 6 warrior. Ya, hunter 2 fastness, 2 skill, sama 2 kegilan. Oh, ini menang besar ya. Kita masih kesulitan lawan si Kana. Si Kana kalah sama Janice. Wow. Terror Blade, please, Terror Blade. Baiklah. Siapa yang make? Oke, Necropos. Terror Blade dan Terror Blade lagi. Ya. Terus ini siapa yang make? Ah, sip. Pakai ini pakai ini. Nah. Semoga kita nge-kill si Kana atau si Janice. Ini kita lawan si Kana ya. Tadi sih kita kalah. Si Janice menang lawan Kana. Tapi aku kalah sama Kana. Semoga si Janice menang. Jadi tinggal ngalahin Janice. Menang nih kayaknya. Kebantu banget nih sama si Terror Blade. Tinggal 5 lawan 3. Oke. Okay. Kita menang. Jadi nih, di sini nih. Bentar. Nah, ini komposisi yang sangat baik ini. Dimana frontliner-nya atau kita bisa bilang warrior itu bisa melindungi 3 hunter yang kita punya. Nah, dengan permainan bertahan ini, si hunter bisa bebas nembak dari belakang atau bisa free hit lah, bisa dibilang. Kenapa tadi susunannya juga mepet? Karena takutnya lawannya itu kayak ada assassin yang bisa lompat langsung ke backline. Nah, kalau misalnya kita bikin mepet, otomatis para warrior ini itu bisa nge-backup hunter kita. Jadi langsung mundur gitu loh. Kayak tadi barusan kan ada scene di mana TB sama Slardar itu mundur dulu. Ada nggak ya tadi ya? Intinya gitulah. Kalau misalnya kalian main ini, itu cocoknya pakai Hopgen. Hopgen yang nambahin ASPD ataupun yang nambahin apa yang jatuhin bom pokoknya. Nah, itu dia. Sekian penjelasan soal line up yang ini. Stay tune on my channel and see you on Suguit in Action. Bye. Don't forget to subscribe and like my channel Suguit in Action. Bye.